Pemerintah Kabupaten Tebo telah mendapatkan jadwal pelaksanaan tes kompetensi dasar atau TKD. Wakil Bupati Tebo Syahlan mengaku tes akan dimulai pada tanggal 1 November hingga 16 November mendatang. TKD ini nantinya akan menerapkan sistem chat atau computer assisted test. Akibat keterbatasan komputer di Pemkab Tebo, panitia membuat 5 sesi per hari. Dalam satu sesi, peserta yang mengikuti tes berjumlah 50 orang, namun khusus untuk hari Jumat hanya 4 sesi. Kita rencanakan 5 sesi per hari. Satu sesi itu 50 peserta dengan waktu 90 menit per sesi. Berapa hari rencana seleksinya? Kita akan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 16. Termasuk hari Minggu. Hari Minggu pun kita tetap. Syahlan menambahkan saat ini panitia di Pemkab Tebo sedang menjemput tim dari BKN untuk mengecek kesiapan lokasi tes CPNS di Kabupaten Tebo. Sedangkan untuk peserta yang lulus bahan pada beberapa hari lalu berjumlah 3.770 peserta. Arif Rizal, Jambi TV.